Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Classic Video dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Sialnya, kok dah ada yang ngasih tahu kalau bos sudah diganti? Mereka kirain lu udah tahu. Yang aku udah habis pikir, kok mendadak banget? Pak Sumadi Reja ngelego perusahaan segede itu. Katanya kamu deket sama Lola, anaknya Pak Sumadi Reja. Kenapa nggak tanya sama dia aja, Dir? Dia baru pergi keluar kota. Besok baru balik. Bagus. Hus, ngaco kamu nih. Mana? Kita nggak boleh tergantung sama Pak Sumadi Reja. Kita harus cari usaha lain. Kita mau usaha apa, yuk? Gua baca iklan di koran. Ada lowongan. Lamaran jadi peragawan ya, Yom? Takut burungmu kabur ya, Yom? Ngagetin aja. Abis gaya kamu kayak gitu, kirain dapat lowongan peragawan ya? Maksud gua, lowongan jadi loper susu. Maklum, duit kita udah tipis. Kamu mau ngider pakai apa? Wong motor kue sancor. Disediain angklung Dharma. Loh, bukannya kendaraan itu udah dilarang? Kalau ngangkut orang, dilarang. Kalau ngangkut susu, boleh. Tapi nggak tahu deh, kalau ngangkut orang yang ada susunya. Hah? Ngaco kamu? Nggak pas. Ini. Udah, Dir, besok sambung lagi. Besok aku mau ke tempat tabut. Mau minta maaf. Siapa tahu aku diterima kembali kerja di sana.